Yang pertama, Stadium Australia atau yang biasa kita kenal dengan AFL Stadium berlokasi di Sydney, memiliki kapasitas sebanyak 83.500 penonton. Yang kedua, Sydney Football Stadium berlokasi di Sydney, memiliki kapasitas 45.000 penonton. Stadium ini dalam tahap pembangunan. Yang ketiga, Stadium Brisbane memiliki kapasitas sebanyak 52.500 penonton, berlokasi di kota Brisbane, Australia. Stadium ini memiliki kualitas yang sangat baik. Yang keempat, Stadium Melbourne Rectangular berlokasi di kota Melbourne, Australia, memiliki kapasitas sebanyak 30.050 penonton. Stadium ini memiliki kualitas yang sangat baik dan memiliki desain atap yang sangat unik. Yang kelima, Stadium Hindmarsh berlokasi di kota Adelaide, memiliki kapasitas sebanyak 16.500 penonton. Yang keenam, York Park atau yang biasa kita kenal dengan Stadium Aurora berlokasi di Launceston, memiliki kapasitas sebanyak 19.500 penonton. Yang ketujuh, Stadium Perth Rectangular berlokasi di kota Perth, memiliki kapasitas sebanyak 22.500 penonton. Walaupun kapasitasnya tidak terlalu banyak, namun stadium ini memiliki kualitas yang sangat baik sehingga layak untuk digunakan di Piala Dunia Wanita pada tahun 2023 mendatang. Yang kedelapan, Stadium Newcastle memiliki kapasitas sebanyak 33.000 penonton, berlokasi di kota Newcastle. Stadium ini memiliki kualitas yang sangat baik, dan ada hal unik dari stadium ini, di mana di bagian tribun bagian belakang gawang, sebagian hanya beralaskan rumput. Yang pertama, Eden Park. Eden Park merupakan suatu stadium yang berlokasi di Auckland, New Zealand, memiliki kapasitas sebanyak 50.000 penonton dan memiliki kualitas yang sangat baik, sehingga wajar bila stadium ini ditunjuk sebagai venue Piala Dunia Wanita pada tahun 2023 mendatang. Yang kedua, Stadium Wellington berlokasi di kota Wellington, New Zealand, memiliki kapasitas sebanyak 34.500 penonton. Stadium ini memiliki bentuk melingkar sehingga nampak lebih luas dilihat. Yang ketiga, Dunedin Stadium berlokasi di kota Dunedin, New Zealand, memiliki kapasitas sebanyak 30.748. Stadium ini merupakan stadium tertutup satu-satunya yang digunakan untuk Piala Dunia Wanita mendatang. Yang keempat, Stadium Waikato berlokasi di kota Hamilton, New Zealand, memiliki kapasitas sebanyak 25.800 penonton. Walaupun kapasitasnya tidak terlalu banyak, namun stadium ini memiliki kualitas yang sangat baik. Yang kelima, Stadium Christchurch berlokasi di kota Christchurch, New Zealand, memiliki kapasitas sebanyak 18.000 penonton.